Berikut ini alasan kenapa video call di HP Vivo terjeda. Jadi kalau kalian yang mungkin pernah menggunakan HP lain, itu kan kalau kita video call terus kita tekan tombol home, dia akan membuat jendela pop-up. Nah, ada beberapa Vivo kalau kita video call terus kita kembali ke home screen, dia akan terjeda menjadi video biasa atau panggilan biasa. Nah, penyebabnya itu yang ini. Bisa kali ini di Vivo yang pakai Pantas OS Go Edition, tekan lama icon WA-nya, pilih info aplikasi. Kemudian di Vivo biasa, tekan lama, pilih info aplikasi. Nah, di sini bisa kalian perbedaannya. Nah, di bagian ini. Dia tidak ada menu picture in picture di Go Edition ini. Sedangkan kalau Vivo biasa, dia ada picture in picture. Kemudian tampilkan di atas aplikasi lain juga ada. Jadi, Vivo yang versi ini yang harga 2 jutaan ke bawah, dia tidak ada fitur picture in picture seperti di Vivo biasa ini. Jadi itu penyebabnya kenapa tidak bisa melakukan pop up pada saat video call atau video call sambil membuka aplikasi lain, gara-gara fitur ini tidak ada di Vivo yang ini, karena OS nya itu Go Edition atau versi lightnya Android. Itu saja informasi, semoga bermanfaat.